Oke, baik. Assalamualaikum, selamat malam, Bapak Ibu. Pada kali ini saya coba sharing informasi bagaimana cara screen record ya. Kemarin kita sudah menggunakan screen record pada channel YouTube sebelumnya, screen record menggunakan Zoom. Nah, sekarang menggunakan aplikasi Teams, pakai Teams ya. Oke. Yang pertama kita buat grup baru ya, create team. Ibu buat grup baru, pilih staff ya. Jadi pilih staff biar di situ tidak ada kawannya sehingga kita bisa merekam bebas ya. Dan ini rekaman. Rekaman layar atau screen. Oke. Ya, opsional aja nih ya. Gak di kosong juga nggak masalah ya. Next. Oke, nggak usah di ini, tambahin. Nah, ini ya. Baru kita bikin meeting di sini. Bisa. Ya. Ya. Oke. Aman. Ah, bla bla bla. Oke, ya. Meet now. Nah. Oke. Ya, kita di sini bisa langsung share apa kita mau share ini PowerPoint. Masih proses ya. Ah, ini dia. Nah, ini. Nah, ini. Ini ya. Oke, bisa juga ini bisa. Oke. Ada meeting. Ini nanti share-nya jangan sampai lupa include audio system ya. Jadi sebenarnya ada include audio system-nya aja biar biar masuk Bapak Ibu ini. Ini tadi kan belum mendengar suaranya, sekarang sudah mendengar suaranya. Oke. Okay. Kita ulang lagi. Oke, seperti itu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu contohnya untuk ini. Nanti jangan lupa di sini start recording-nya dari sini ya. Kita misalkan mulai dari awal, dari start awal. Oke, ini. Nah, ini start recording. Oke, okay. Bisa langsung.
dan seterusnya. Oke. Setelah ini lagi mengkram ya. Setelah itu baru Ibu Bapak misalkan sampai ini. Selesai presentasinya baru kita stop gitu ya. Sudah selesai, yang sudah stop baru cancel. Bisa. Oke, nah, setelah itu udah dapat dong ini ya, rekamannya. Oke, jadi selama 3 menit dan Bapak Ibu bisa langsung download di sini. Atau kalau enggak, ini masih nunggu ya. Nah, ya kita nunggu mungkin beberapa saat nanti hasil rekamannya akan selesai ya Bapak Ibu. Ya, setelah itu rekamannya akan muncul, tinggal share gitu ya Bapak Ibu. Tinggal share. Kita mau kemana atau bisa juga kita download ya dengan buka di Microsoft Stream, di Microsoft Stream. Mungkin itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, jangan lupa like and subscribe, ikut-ikut orang nih. Gak apa ya, like and subscribe, ikutin channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.